Wanted nomor polisi BG8860BD yang diduga bermuatan minyak ilegal hilang kendali. Truk tersebut bablas menyeruduk rumah warga di Desa Ulak Kerbau Lama, Kecamatan Tanjung Raja, Ogan Ilir, Kamis 20 Januari 2022, 05 waktu Indonesia bagian barat. Pemilik rumah bernama Paulus bersama anak dan istrinya mengalami luka yang cukup parah, sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Sanai Indralaya. Darman, warga setempat, mengatakan saat kejadian pemilik rumah sedang tidur di kamar. Kuatnya hantaman truk tersebut menyebabkan dinding rumah jebol dan menabrak penghuninya. Selain menyebabkan rumah ambruk, sepeda motor dalam rumah pun ikut rusak berat terlindas truk. Sedangkan supir truk usai kejadian memilih melarikan diri. Kuat diduga truk tersebut membawa minyak ilegal, indikasinya bak truk dirancang sedemikian rupa menjadi tangki besar. Selain itu, terdapat puluhan jeriken.